Warning, video ni akan buatkan anda seriau. Tengoklah dengan berhati-hati. Oh, lay it down. Lay it down. Lay it down. Hi guys, hi girls. Setelah 2 bulan memiliki D7 ni, jom tengok apa review saya. Okay, asalnya nak buat video review D7. So ni macam scene saya tengah beraksi dengan D7. Datang dengan Bro Mukmin, YouTuber juga. Dengan ada 2 orang lagi yang saya baru kenal. Hamdan dengan Rizal ke nama dia. Dah tak berapa boleh nak recall. Dah ingat-ingat lupa sekarang ni. Baskar yang Hamdan beli ni lah yang D7 size L yang pakai musang tu. Baru uji iklan kan sehari 2 lepas. Masih kita angkat trail 5 ni dah ada terserempak dengan coach lah. Coach Fazli ni. Betul ramai ni. Belanja. Macam mana ni buat dia coach lah. Lepas dah main jam-jam kat belakang ni, kita orang terus panjat pergi trail 16. Start daripada atas. Semuanya nampak okey pada awal je. Dan inilah dia. Oh, ada down. Ada down. Duduk dulu. Okay, testing lepas crash. Practice balik. Okay semua. Bukan lah senyum. Masa YouTube eh. Lepas jatuh tu memang rasa flash gila lah. Oh, ada jumpa yang Da Great Izula ni. YouTuber kak, tapi dia tak shoot video ni. Tengah lepak-lepak ni, datanglah coach Fazli tu. Jadi sempatlah menimba ilmu. Kalau kata yang duduk tu, dia ada possibility nak jadi macam ni. Kalau kata sini lah, dia kena center, tapi dia kena unweight the bike. Dia kena center kadang-kadang kita berdiri. Lepas tu dah nak hujung tu, nak pop sikit ke? Kalau macam ni, step down, dia tak perlu nak pop sangat. Nak try lagi sekali. Kau yakin dengan aku tak? Aku tak tahu nak cakap macam mana. Itu aku tak nampak aku jatuh dia tau. Kalau aku nampak lagi. Tanya Roy. Itu betul-betul saya depan dekat ni. Yo. Okay coach, tunjuk. Oh senang. Sambil cakap. Kita mau sini. Dia kena biar waskar tu. Belakang sikit. Dia berbentuk bunny hop. Line body position ada banyak kena betulkan tu. Nampak benda tu ada, tapi ada benda sikit kena betulkan sikit. Next time pakai focus ke. Okay. Kalau nak jump kena lagi lembut. Okay, coach nak belanja keeper gap. Body position tak betul, speed tak betul, approach kita tak betul, hop kita tak betul, bunny hop kita tak betul. Bukan tak tahu, tapi mungkin ada kurang. Ni abang-abang season ni. So kalau jam yang panggil step down ni, jam yang semua orang boleh jam. Pasal jam tu ada speed, badan tu betul, akan pergi. Dan kalau macam tu, kita nak pop, ambil apa? Jam. Ambil video. Betulkan video. Maksudnya kena buat berkali-kali lah. Kena buat kali dalam keadaan yang tak penat, keadaan yang full gear. Jadi kalau jam kecil-kecil pun pada bentuk badan cintu juga. Thank you. Okay, jam, problem.
another one. Oh, 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 oh. Motor masih hidup. Motor masih hidup. Mari. Hasil crash. Letak. Dalam ni pun letak. Cabut. Pedal patah. And yellow. Nampak muka? Lebam, lebam dan ada luka. So next nak pergi klinik cuci luka. Okay, akan stop sementara lah. Sebab banyak benda nak kena repair kat bike ni. Gear pun nak kena beli lagi. Untuk video MTB saya, ini bukan endingnya. Just rehat sementara. Saya pun ada projek-projek shooting lain lagi. Next plan, kalau dah start balik, saya akan practice at least 100 kali dekat the jump. Baru saya akan ambil balik gap tu. Saya nak betulkan lagi teknik. Hati-hati guys, girls. Pakai safety equipment. Macam saya ni patut pakai full face. Kalau pakai full face memang lagi kurang lah cedera. Untuk yang crash macam saya, speedy recovery. Last but not least, Minoholics. Thank you guys, girls, for watching. Assalamualaikum. Bye-bye. Hi guys, hi girls. Muka terkini saya lepas crash. Dah 6 jam crash. Inilah hasilnya. Doktor kata okay. Bengkak dan calar. Tangan ni ada sikit lengur-lengur. Belakang ni ada rasa lengur-lengur sikit. Tercucuk seat post. Terima kasih banyak-banyak pada yang mendoakan. So nak rehat dulu. Repair basikal dulu. Hati-hati semua. Bye. Baby, get it.